berbahagia ini atas perintah dari Pak Kapolres, Mas Bu, bersama dengan Satpol PP Mandalis terkait penangkapan pelaku WR. Berawal ini pada hari Minggu tanggal 1 November 2015 sekitar jam 19.00 Satres Opsional Sat Narkoba Polres Tegal melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap anak-anak remaja yang ada di seputaran pinggir jalan lapangan Sudirdok. Kemudian lapangan dekat pinggir jalan ya. Telah dilakukan penangkapan, beberapa melarikan diri, namun satu orang yang namanya DT itu tertangkap. Setelah dilakukan penggeledahan, yang bersangkutan ditemukan beberapa double L di dalam satu celana sebelah kanan, dengan 20 butir double L serta barang bukti lain berupa uang Rp20.000 dan 2 HP. D ini hasil pemeriksaan dikembangkan ternyata mengarah kepada saudara HS, usianya 31 tahun HS ini, alamnya di Sudirdok, Terbalik. Disanalah yang bersangkutan atas hasil pemeriksaan saksi mengarah kepada yang bersangkutan. Saat ini yang bersangkutan telah dilakukan pemeriksaan di Mapolres Tegal untuk penyidikan lebih lanjut. Kemudian yang bersangkutan diancam pasal 197 Junto, pasal 106 subsidiar pasal 196 Junto, pasal 98 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ancaman hukuman kalau yang 97 tadi 10 tahun maksimal, dendanya 1 miliar. Dan pasal 196 ancaman maksimal 15 tahun, denda paling banyak 1,5 miliar.